Tiga lokal SDN 2 Pajar Bulan hangus di lalap si jago merah. Lampung Tengah, jejak kasus info 3 ruang kelas tempat belajar dan mengajar, Sekolah Dasar Negeri 2 Kampung Pajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, habis dilalap si jago merah, Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023. Si jago merah mengamuk di SD Negeri 2 Kampung Pajar Bulan, tepat di Dusun Karangsari, yang menghanguskan 3 lokal tempat belajar mengajar. Dari keterangan Salyono, Kapala Kampung Pajar Bulan mengatakan, kebakaran terjadi diperkirakan pukul 15.50, api diketahui oleh warga sudah membumbung tinggi. Saya dapat informasi dari warga dan segera menuju tempat lokasi. Sampai di tempat kejadian, kami bersama warga berupaya memadamkan apinya, kata Salyono. Dengan alat seadanya dan keterbatasan air, upaya warga tidak mampu meredam keganasan api yang membakar bahan bangunan atap sekolahan tersebut. Karena api cukup besar, kami meminta bantuan kepada pemadam kebakaran, yang tidak lama datang dan api pun mampu dipadamkan. Jelasnya, saat ditanya indikasi penyebab kebakaran, Salyono belum bisa menjelaskan, kalau penyebab kebakaran saya tidak tahu mas, untuk keterangan lebih lanjut silahkan mas hubungi pihak terkait, tutupnya. Darwis Bambang dari Lampung Tengah melaporkan. Dan telah terjadi kebakaran sekolah SD Fajar Bulan Gunung Sugih Lampung Tengah. Kronologi belum diketahui, kemungkinan diprediksi konsleting listrik. Demikian yang bisa ditarunakan dan dan telah terjadi kebakaran sekolah SD Fajar Bulan Gunung Sugih Lampung Tengah. Kronologi belum diketahui, kemungkinan diprediksi konsleting listrik. Demikian yang bisa ditarunakan dan dan telah terjadi kebakaran sekolah SD Fajar Bulan Gunung Sugih Lampung Tengah. Kronologi belum diketahui, kemungkinan diprediksi konsleting listrik. Demikian yang bisa ditarunakan dan Yeah.